Satu unit warung bakso yang terletak di Jalan Bonjol, Kelurahan Pondok Karya, Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Tangsel, ludes terbakar. Komandan Regu Peleton A Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Tangsel, Tata Sudita mengatakan. Jadi terbakar dari kompor gas ya, kompor gas yang sudah bocor di selangnya dan merembet ke kasur. Di situ ada di bawah kasur itu ada kompor gas jadi langsung dilat ke kasur. Ya, dan tadi nggak sempat lama ya langsung telepon. Kesulitannya nggak, Pak? Kesulitan, alhamdulillah nihil. Kalau untuk kesulitan di jalan raya atau nyampe ke TKP nihil. Siap. Estimasi kerugian, Pak? Estimasi kerugian sekitar 50 juta. Jadi